Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Rafli Ramadan. Di video kali ini adalah cara menggunakan Commander Remy skill 3 dan cara cepat hero bintang 3 di early game. Oke guys, kita langsung baca pasif dari Commander Remy skill 3 nya guys ya. Oke guys, pasif dari Remy skill 3 ini adalah namanya Gold Left guys ya. Oke, kita langsung baca pasifnya di sini. Remy mengorbankan 7 HP untuk meningkatkan gold sebanyak 3 gold sampai 7 gold golden dalam 3 ronde. Skill ini tidak dapat digunakan ketika HP commander lebih rendah dari 10. Simak videonya sampai habis ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, langsung masuk ke gamenya guys ya. Let's go. Oke guys, kita ambil nomor 2 ya guys ya. Di sini kita dapat apa nih? Wah, dapat level 6 nih. Kita di sini dikasih MM nih, guys. Oke, kasih MM guys ya. Oke, jadi di sini ya. Nah, kita mau review juga ya skill dari Remy ini guys ya. Jadi kita kalau misalnya pencet skillnya dia bakal ngisap darahnya jadi kurangnya 7 guys ya. Nah. Jadi dapat gold gitu guys ya, dari misalnya contoh dapatnya itu ya 3 sampai 7 ya, maksimalnya 7 ya, paling minimal itu dari 3 guys ya dapat goldnya ya ketika kita mengaktifkan skill dari Remy 3 ini guys ya. Nah, kita sambil ini ya karena nggak bisa jadi interest ya, dapat income ya. Oke, kita ambil purify, kita ambil moskop ya. Wah, nah, kita lihat dari sini, kita lihat dulu line up-nya guys ya. Orang-orang mau pada pakai apa ini guys? Ada main empire. Oke, kita pasang dulu guys ya. Kita pasang kayak gini. Oke, purify sini aja guys ya. Nah, di sini ada yang main mage ya, ada yang main dragon altar juga. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, Bang. Nah, ini yang main mage guys ya. Kalau misalnya nggak bisa ya udah guys ya. Nah, saya dapat carry mati saya dipakai guys ya. Ntar dulu ya, kita lihat dulu ya. Kalau di sini Mia masih banyak, Saber masih banyak guys ya. Oke, nanti kita bakal setting ke arah mana ini ya. Kalau misalnya main Empire, kalau main Empire itu lebih ke arah ini guys ya. Ntar guys. Thank me, my local. Oke, di sini saya dapat ini ya, dapat factornya guys ya. Langsung jadiin aja. Oke, gini guys ya. Dia kasih purify guys. Nah, kita langsung main MM aja guys ya. Karena di sini saya lihat haritnya juga banyak yang pakai ini, banyak yang ngambil ya. Kalau Marsman Mia ini banyak yang gak pakai juga. Berarti kita langsung setting aja guys ya, langsung transisi. Nah, ini juga tip juga guys ya. Jadi cara transisi yang benar guys ya. Nah, ini kan main harit kan banyak ya, ada main mage, ada main empire. Tuh. Berarti kita nggak usah ikut-ikutan ke sana guys ya. Nanti kita bikin ini ya, Mia bintang 3, Jilong bintang 3, Martis bintang 3 guys ya. Nanti saya kasih tahu cara ininya, cara bintang 3 ininya guys ya. Nah, di sini Mia-nya free banget kan? 20/25. Berarti yang ngambil boleh 5 orang guys ya. Boleh diambil 5 gitu ya. Bukan 5 orang, diambil 5 diambil 5 ya guys ya. Oke, di sini saya bakal nabung dulu. Oke, nggak apa-apa telat juga ya, Bang ya. Oke, nice. Nanti kita cari Mia bintang 3 guys ya. Sama kayak kasih tahu ya cara ngeroll yang bagus di mana guys ya. Supaya bisa Mia bintang 3 ya. Gas, God gak bakal miskin ada Remy. Siap. Nah, di sini kan yang pakai dragon kan banyak ya. Paling nanti saya cari Jilongnya agak susah nih di sini nih. Jilong sisa 9 kan. Ya paling bisa bintang kali ini ya Mia ya, Mia juga ya. Kalau Martes juga agak susah ini guys. Oke, targetnya Mia bintang 3 ya. Oke, di situ ada Wessler.
Kayaknya saya ngambil ini aja ya, item Elkart aja. Oh, diambil, ngambil si Halbert aja berarti. Waduh, item bagus itu guys ya. Oke ya. Kalau bisa gangguin Jilonga guys ya. Nah, di sini saya dapat Mia. Oke. Kita ngeroll guys ya. Pakai Mia lagi Jilong. Oke, di situ ada Freya, kita nggak pakai guys ya. Nah, sama Mianya. Sini baru dapat item kan. Tadi Argusnya harusnya dapat Flicker sih, ada Flicker sama Hellcard. Counter Loyi apa bang? Counter Loyi itu ini ya, pakai Wrestler ya sama Empire. Dia tuh rese kalau dapat buku tuh rese banget ya. Wah, ini lawan assassin gini rata sih kalau main marksman ya. Kita lihat dari daftar hero-nya guys ya. Nah, di sini Akainya banyak yang pakai juga ya. Oke. Okay. Ayo cari Mia bintang 3 yuk. Oke. Okay. Dapat guys ya. Kita tabung-tabung dulu guys, kita gangguin Jilongnya guys ya. Yang main Dragon Altar ini guys. Lihat nih ya, main Dragon Altar itu 4 orang guys. Dia tuh nggak ngelihat dari hero pool-nya ya, padahal yang pakai Dragon Altar tuh banyak tuh susahnya carinya guys ya. Nah, di sini yang main Celestial nggak ada guys ya, tapi dia nyimpen Martis guys. Kalau main Remy itu enaknya itu main ini, main agresif. Main agresif, main win streak bisa, main nahan-nahan jadi bintang 3 bisa. Loyi MM. Ya paling susah sih ini untuk cari ini ya. Cari bintang 3-nya guys ya, ntar ya kita ngeroll nanti. Cuma gak kasih ini ada assassin. Oke. Kalau udah di bawah 40 ya atau 50 guys ya, itu skill Remy itu jangan dipencet ya guys ya, karena nyawanya Remy itu dikit ya. Sekali kita pencet darahnya sisa dikit nih, salah sekali dua kali kalah mati guys ya. Paling bagus kalau main Remy kalau darahnya udah di bawah 50 tuh jangan dipencet skillnya. Oke, di situ ada Molos God Meteor. Satu guys ya. Oke, kasih minyak. Di sini saya nggak bakal naik dulu ya, masih cari minyak bintang 3. Oke, dapat Mia lagi guys ya. Dapat Jilong. Oke, cari Mia bintang 3 guys ya. Mia lagi. Jilong lagi. Mia lagi. Argus. Oscorp. Mia bintang 3. Oke, Nes ya guys ya. Jadi gitu ya cara cari bintang 3 guys ya. Kita nahan di 5 ya. Karena kalau misal kita nahan di 5, di sini kan ada rekomendasi di tokonya ya. Kalau level 5 ya di slot 5 itu harga 1 tuh 35% guys, presentasi kalau buat cari hero bintang 1 ya, harga 3 ya. Cari harga 1 buat bintang 3 itu gampang banget. Nah, kalau udah gini sih paling saya langsung naik aja guys ya. Jadi faktornya. Kemungkinan cari Jilong kayaknya agak susah guys. 0 guys, 0. Jilongnya 0-nya. Jilongnya 0. Tuh, kita naik aja guys ya, langsung guys ya. Jilongnya 0 ya. Tuh. Kalau cari hero kalau banyak yang pakai gitu guys ya. Akai sisa 4. 0. Oke, paling targetnya ini aja Mia kan. Tadi Mianya free. Jadi saya cari Mia bintang 3 guys. Mainnya nahan guys ya. Jadi mainnya jangan buru-buru naik slot dulu. Kalau misalnya target kita udah bintang 3, kita langsung naik aja guys. Kita langsung main agresif. Semoga di sini bisa comeback ya guys ya. Oke, kita modal dari 3 weapon master sama marksman guys ya. Itu lumayan cukup kok ini buat nahan ya. One shot, one kill. Gak jadiin NV aja bang. Apa tuh NV? Norton Veil. Kalau Norton Veil agak susah ya. Di sini main Dragon Altar sama Norton Veil di sini.
Dragon Altar-nya 1 2 3 4 5 guys. 5 orang guys ya. Oke, kita lihat langsung aja di sini ya dari seorang Freya di sini. Masih 13 guys ya, masih banyak. Saya belum dapat unit lagi nih. Mungkin aja sih cari bintang 3 yang lainnya guys ya. Lumayan guys, kita nahan dulu guys. Semoga bisa epic comeback guys ya. Kalau main Dragon Altar tuh ujung-ujungnya Northern Veil kok pasti. Dua elementalis ya, nggak jauh dari itu main Northern Veil pasti. Makanya kalau untuk main Northern Veil sekarang agak susah guys ya. Kalau udah dapat bintang 3 Mia atau Jilong atau Matas itu langsung naik aja guys ya. Karena kalau misalnya di sininya udah nggak ada hero-nya, ya contoh kayak misalnya yang harga 1 guys ya. Kita incar harga 1 di sini ya. Contoh kita cari Jilong atau Akai ya. Akai itu kan udah susah banget carinya, ya udah naik aja guys ya, jangan dipaksain ya. Karena susah juga untuk dapetinnya guys. Sembari berjalan aja agak naik pelan-pelan guys ya. Oke, saya bakal ngambil Alf di sini. Tuh guys ya. Jadi kalau pakai Rem ini bisa bintang 3. Asal mainnya nahan dulu jangan buru-buru naik slot ya. Nah, di sini saya bakal masukin ini ya. Oh, di sini jangan masukin dulu guys. Kita pantahan dulu guys ya. Nah, tadi dapat Norton Bell. Kalau bisa sih nemu Abyss ya, pakai Abyss guys ya. Nah, masih muncul Martisa guys. Kita roll lagi ya. Nah, jadi rajin-rajin lihat ini ya, data hero guys ya, daftar hero ya. Kalau kita nggak lihat daftar hero, kita asal masuk, udah itu sinergi nggak bakal jadi guys. Apalagi yang pakai lebih dari 4 atau 3 ya, itu udah nggak bakal jadi sih menurut saya. Susah guys ya. Cari Jilong bintang 3 susah guys. Paling ujung-ujungnya aku ganti sama ini ya, sama Tamus guys ya, Tamus ya. Bentar guys ya, karena di sini saya kalau masukin di rotnya nanti hilang weapon masternya ya. Oke. I will do anything for the abyss. Anything. Oh, Bruno guys. Aduh, duitku nggak cukup guys. Percuma ya cari ini ya, cari Jilong juga susah tuh. Waduh, Jilong gua jual sayang guys, ntar ya. Panman gua ganti. Gua ganti sama yang lebih mahal-mahal guys ya. Jilong gua jual. Agus, ntar ini ntar dulu guys ya. Jirut nanti dulu guys ya. Ntar dulu. Kita fokus ke Martis dulu bintang 3 guys. Aduh, kena ulti sama ini ya. Kena silent dia. Ayo, sudah berapi-api ayo. Gara-gara kena silent guys ya, kebingungan Mianya tadi. Oke, nggak apa-apa. Kita kunci dulu. ...25% di slot 7 ya. Di slot 6 guys ya. Kita cari Martes di slot 6 masih bisa. Sebenarnya masih bisa ya cari Martes ini ya. Oke, paling kayak apa yang saya itu ngeroll dulu guys ya. Ngeroll dulu cari Martis bintang 3. Kalau masih nggak dapat langsung naik guys ya. Percuma guys ya. Jadi kalau misal kita nggak dapat hero-nya susah juga. 6 mm aja bang. Iya, paling 6 mm paling buat counter ini yang counter kayak main mana? Main kayak main Freya itu paling bagus ini sih buat pakai 4 abyss dulu sih. Ayo, item fisik. Vertikal MM. Oh, dapat dong. Oke, nice ya. Kami kasih sini. Oke, reset gak apa-apa guys ya. Oh, gampang sih itu. Ambil. Aduh, udah diambil lagi, sorry guys. Tuh, muncul lagi tuh. Dia nggak, udah nggak bisa bintang 3 kan. Okay, guys.
Oke, gini dulu ya. Jual aja ini. Satu lagi bintang 3. Dapat MM-nya. Cocol. Nah, ini dia bintang 3 ya. Oke, di sini saya punya kritikal. Enggak usah takut, guys ya. Pulang dia, guys ya. Imochi. Pulang ya. Tinggal cari Iritel bilang bos, guys ya. Masuk Iritel bilang bos, kalau enggak masuk Cloudy, guys ya. Dua carry, dua carry. One strike, one skill. Match-nya masih panjang, jadi santai dulu, guys. Saya punya kopi satu untuk kopi si ini ya, si Moskop ya. 54. Dia langsung terbang kanan. Ada assassin, guys. Ada assassin. Ada assassin gini ya. Kita gepetin Iritel bilang bos. Waduh, ini fatal ini gini, guys. Ada assassin ini gini fatal mianya, guys. Nah, pengen ku gabungin ya, tapi takutnya ini ya, takutnya ada Rotten Fell, guys ya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satu lagi, guys ya. Satu MM lagi, yuk. Very nice kick. Give me the ball. Oh, dapat guys. I long for peace in the heart. Everywhere struggle and resistance are useless. 1 mm lagi naik. Cloud Iritel, iya, Cloud Iritel. Oke, ini jadi Alpha aja ya. Critical Alpha. Si Halbert. Mia makin sakit nanti damage-nya kalau dia ini ya. Ayo ayo ayo. Kita dapat slot ya, guys ya. 12 paling bawah sih. Aduh. Oke, 12 10. 12 13. Oke, dapat guys ya. Anjir, tipis-tipis ya di sini ya. Wah, di situ ada MM lagi. Oke, ini finally ya. Tinggal cari-cari ya. Cari satu lagi guys ya. Caru-caru lagi. Harus cari ini 1 mm guys ya. Iritel bilang bos ya. Iritel bilang bos. Oke, jadiin aja guys ya. Masuk. Hello deh. Eong. Oke, MM pun jadi di sini guys ya. Iritel bilang bos. Wuh, bintang 2 guys. Carry. Oke, finally ya di sini ya. Nyala itu Empire-nya. Empire-nya nyala, guys. Empire-nya nyala, guys. Empire-nya nyala, guys. Wah, wah, bahaya sih. Oke, not bad. Oke, guys, kita cocol, guys ya. Oke, pulang dia, guys. Oke, cocol, guys ya. Boom. Pulang satu. Empire-nya nih. Wah, ada ngeri juga nih Empire-nya nih. Norton Vela kalah, boy. Iritel bilang bos. Oke. Ini karena ini ya, takutnya double kill, guys ya. Ini takutnya double kill ya. Saya terpaksa naikin aja, guys ya. Oke, 98, guys ya. Jadi intinya gitu, guys ya. Kalau pakai Commander Remy skill 3 itu ya, kita kalau misalnya mau fokusin bintang 3, kita pilih salah satu hero, guys ya. Salah satu hero yang mau dijadikan bintang 3, guys ya. Contoh kayak Mia. Mia itu free banget, gak ada yang pake ya. Kita jadiin Mia aja, guys ya. Kalau misalnya gak bisa untuk jadiin Mia ya, kita udah naik slot aja. Gak usah nahan-nahan, guys ya. Oke, semoga saya di sini bisa menang, guys ya. Oke, guys, apakah double kill, guys ya? Oke, di sini saya menang. Oke, saya double kill, guys ya. Oke, kita cocol, guys ya. Boom, pulang dia. Mantap, guys ya. Jadi gitu, guys ya, intinya, guys ya. Kalau mau pakai Commander Remy ini ya, kalau misalnya kita mau main agresif, kalau mau cari bintang 3, itu caranya kayak tadi, guys ya. Kita lihat di daftar hero, tadi kan ada kan yang harga 1 ya.
kita lihat ya, di situ kan banyak kan kayak Mia, ada Jilong, kayak Martis, kayak Akai. Kita tinggal cari ya sinergi apa yang kosong. Kalau misalnya Mianya kosong, berarti kita bisa main MM atau main Elf ya. Kalau misalnya Jilongnya itu misalnya ada yang pakai, ya udah enggak usah main Genie, main Dragon Altar atau main MM ataupun main Weapon Master guys ya. Gitu istilahnya begitu, kita cari yang kosong guys ya. Oke, lihat dari line up-nya di sini ya, kebanyakan main Dragon Altar guys ya. Jadi miss-nya agak susah untuk cari Dragon Altar ya, cari Jilong bintang 3 guys ya. Oke, di sini kita lihat dari data power-nya guys ya. Data power-nya 98 guys ya. Oke guys, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like guys ya, jangan lupa di share video ini, jangan lupa di subscribe channel ini guys ya, supaya bisa berkembang guys ya. Jangan lupa ngeroll, nanti saya cocol guys ya. Mantap.